Halo Perlovers, balik lagi di Happy Pet Channel bersama aku Ragil. Kalian tahu nggak sih fungsi mandi kutu itu apa? Ayo, kalian punya pets di rumah ada kutunya? Ayo, dicek ya. Nah, kita dari Happy Pets Mobile Grooming mau ngasih tahu nih bagaimana sih proses cara mandi kutu di kami di Happy Pets Mobile Grooming. Oke, langsung aja ke prosesnya ya. Kita saksikan langsung ada di belakang timnya. Ya, di sini tim kita lagi mau mandiin obat kutu. Jadi sebelum mandi kutu sendiri, kita ada proses namanya basic, kemudian dimandiin basic. Mandi dengan shampoo biasa. Sebelum ini udah dimandiin dengan shampoo biasa, kita tinggal langsung pakein obat kutunya. Nah, caranya itu kita pakein obat kutunya nanti dicampur di botol. Jadi bisa dilihatin ya. Ada botol khusus untuk obat kutunya sendiri. Nanti dicampur air sesuai dengan ukuran dari botolnya. Jadi obat kutunya itu kita campurkan air, nggak boleh langsung, karena ini kan biar merata seluruh tubuh ya. Oke, untuk prosesnya sendiri ini memakan waktu untuk obat kutunya maksimalnya adalah 10 menit untuk anjing kecil. Jadi tidak boleh terlalu lama, karena obat kutu yang kami gunakan ini cukup keras, bisa menimbulkan keracunan pastinya, tapi sesuai dosis yang kami gunakan sampai saat ini tidak ada masalah. Jadi untuk mandi kutu di Happy Pets Mobile Grooming sendiri ada batasannya. Jadi tidak dari ujung kepala sampai kaki kita kenai obat kutu, karena obat kutu yang kita gunakan ini cukup keras dan cukup bahaya lah untuk pets Anda. Jadi ada batasannya. Untuk batasannya sendiri hanya boleh dari leher, bagian leher ke bawah saja, tidak boleh dari bagian leher ke atas, karena apabila terjilat atau nggak sengaja masuk ke mata itu bisa menimbulkan keracunan. Seperti itu pet lover. Nah pet lover, untuk fungsi dari mandi kutu sendiri adalah untuk membasmi kutu ya. Jadi pet kalian yang emang udah berkutu itu diwajibkan sekali untuk mandi kutu, karena kalau nggak mandi kutu itu wah susah sekali untuk bisa hilang ya. Tapi direkomendasikan juga area main segala macam itu dikontrol agar tidak ada kutu yang baru datang seperti itu. Kemudian untuk yang belum ada kutu itu disarankan juga untuk mandi kutu, karena obat kutu kita juga bisa untuk pencegahan. Seperti itu pet lover untuk info yang kami bahas hari ini. Nah pet lovers yang mau order Happy Pets Mobile Grooming, nanti kontaknya kami masukkan di bawah di description box ya. Jangan lupa pastikan kebersihan pets Anda dari kutu. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Jangan lupa di-share juga. Happy pets, happy you. Bye-bye.